Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abdullah wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Semua nikmat berasal dari Allah. Semua kedudukan, jabatan, kekuasaan, harta, segala sesuatu yang kita miliki, kesehatan, rizki, semuanya berasal dari Allah. Dan kita akan memintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang kita terima. Mari kita bersolawat dan salam untuk junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya yang insyaallah setia dan istiqamah dengan ajaran agamanya hingga yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan senantiasa mentaati, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Perintah Allah jelas, tegas di dalam Al-Quran perintahkan kita untuk bersatu dan berpegang teguh kepada tali agama Allah. Larangan Allah dalam Al-Quran tegas dan jelas melarang kita untuk berpecah belah, melarang kita untuk menghakimi orang lain, melarang kita untuk memfitnah saudara kita, larangan kita untuk menjelek-jelekkan kelompok lain di luar golongan kita. Larangan jelas di dalam Al-Quran, tidak boleh kita menyebut dengan sebutan yang jelek kepada saudara kita. Tidak boleh menghina, apalagi menghina dan merendahkan sesama saudara kita. Tapi berapa banyak perintah Allah kita langgar? Berapa banyak larangan-larangan Allah yang kita terjang? Bagaimana nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dipertanggungjawabkan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ditakhrij oleh Imam Muslim, hadis nomor 2581, Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, dan kita yang tidak hadir di tempat itu pun kita seperti ditusuk-tusuk oleh Rasulullah SAW. Wahai kalian para sahabatku, siapa, apa dan bagaimana orang yang bangkrut? Siapa mereka orang yang bangkrut? Apa jawaban sahabat Rasul? Al-muflis.
sufina man la dirham lahu wala mata. Ya Rasulullah, kalau engkau bertanya tentang siapa yang bangkrut di dunia, maka yang kami ketahui, yang kami lihat, kami saksikan, orang bangkrut itu adalah orang yang enggak punya sepeser pun dirham, tidak punya harta sama sekali. Ya Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Wahai para sahabatku, wahai seluruh umatku, dengarkan dan camkan jawaban ini. Orang yang bangkrut di antara umatku nanti datang pada hari kiamat, dia datang membawa dan membangga-banggakan salatnya, dia datang ke hadapan Allah membawa puasanya, dia datang kepada Allah membanggakan zakat yang telah dikeluarkannya. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi di sisi lain dia datang membawa pahala-pahala itu di hadapan Allah, tetapi di sisi lain dia telah mencaci maki orang lain. Wa qadzafa hadza, dan memfitnah, menuduh orang lain tanpa hak dengan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang itu. Wa akala mala hadza, dan orang itu memakan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dan dia menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Wa daraba hadza, dia memukul orang lain. Fayuta hadza min hasanatihi, maka orang yang dizaliminya, orang yang dicaci makinya, orang yang dituduh dengan tuduhan dusta dan palsu, orang yang ditumpahkan darahnya, orang yang dipukul badannya, orang yang dimakan hartanya, itu akan diberikan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala dari orang yang sudah melakukan kezaliman itu diberikan kepada orang yang dizalimi. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau semua kebaikan-kebaikan itu sudah habis, sudah ludes, lenyap, tidak bersisa karena diberikan kepada orang-orang yang telah dizaliminya selama di dunia, meskipun di dunia dia ahli ibadah, dia pandai salat, bahkan ngajak orang salat, bahkan ngajarin fikih orang salat, puasa dan zakat, saudara. Tapi kalau di dunia dia berbuat zalim, habis pahalanya diberikan kepada orang yang telah dizaliminya itu. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, kalau semua pahala kebaikannya sudah habis, sudah dikuras, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan kepada orang-orang yang dizaliminya, ukhidha min khatayahum, apa yang terjadi saudara, maka dosa-dosa, kesalahan-kesalahan orang-orang yang dizalimi oleh orang ini diambil oleh Allah. Ukhidha min khatayahum faturihat alaihi, lalu kemudian semua dosa dan kesalahan orang yang dizalimi itu ditimpakan dan diberikan kepada orang yang telah berbuat zalim tadi. Thumma turiha finnar, kemudian orang itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min zalim. Islam mengajarkan kita untuk bersatu. Islam melarang kita untuk berpecah belah. Ciri orang beriman itu adalah memberikan loyalitasnya kepada sesama mukmin. Yang disebut dengan mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, percaya kepada rukun iman, menjalankan rukun Islam yang lima, saudara.
Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong dan pelindung kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang senantiasa mereka menegakkan salat dan membayar zakat, dan mereka adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri orang yang beriman di dalam surah Al-Maidah ayat 54 digambarkan, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Allah membandingkan siapa di antara umatnya yang akan murtad dari ajaran agama ini. Jika ada di antara kalian orang-orang beriman yang keluar dari agama ini, tidak mengindahkan lagi ajaran agama Allah, dia murtad sadar atau tidak sadar, Allah pasti akan ganti mereka. Allah tidak akan kehilangan dan kehabisan stok orang-orang beriman, saudara. Orang beriman masih banyak yang baik. Kalau ada yang brengsek, keluar saja dari agama Islam. Allah akan ganti dengan orang-orang pilihannya. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ. Allah akan ganti dengan kaum yang dia cintai, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa adhillatin alal mu'minin, rendah diri, merendahkan hatinya, lembut hatinya kepada orang-orang yang beriman. Adhillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin, dan mereka tegas kepada orang-orang yang kafir durjana, apalagi yang berbuat zalim. Mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan kalimat Allah tanpa rasa takut dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Umat Islam kini dihadapi pada sebuah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan bagi kita umat di akhir zaman ini adalah lepasnya Masjidil Aqsa, lepasnya negeri yang menjadi tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Yang telah dibebaskan oleh Rasulullah secara ruhiyah di malam Isra dan Mi'rajnya, ketika Nabi memimpin 124,000 Nabi dan Rasul memimpin salat berjamaah di setiap jengkal dan inci Masjidil Aqsa yang luasnya 144,000 meter persegi. Itulah pembebasan rohani yang pertama yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, dan beliau sampai akhir hayatnya bercita-cita, memiliki ambisi yang besar untuk membebaskan Masjidil Aqsa yang dijajah oleh bangsa Romawi. Sehingga beliau mengirimkan sahabat-sahabat terbaiknya, pasukan terbaiknya untuk melawan Romawi yang ada di utara Madinah. Dalam perang Mu'tah, dalam perang Tabuk, bahkan sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau mengutus pasukan Zaid, Usamah bin Zaid, untuk menggoyahkan perbatasan Romawi yang menjajah Baitul Maqdis. Lalu cita-cita Rasulullah ini kemudian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah. Pasukan kaum muslimin di masa keemasan Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu membebaskan Masjidil Aqsa. Mulai detik itu Masjidil Aqsa berada di tengah, di tangan kaum muslimin, dan merasakan kedamaian dan perdamaian, dan seluruh dunia mendapatkan efek perdamaian yang abadi dan kekal. Sampai datangnya pasukan salib tahun 1099, lepas selama kurang lebih 90 tahun. Tapi kemudian kedamaian dan perdamaian
dunia itu kembali karena dipimpin oleh umat Islam, oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang merebut Baitul Maqdis dalam perang Hittin 1187. Maka keadilan, toleransi umat beragama, perdamaian dunia terjaga selama ratusan tahun sampai datang anak-anak Zionis keturunan kera dan babi yang dilaknat oleh Allah dalam Al-Quranul Karim membonceng Inggris selaku pemenang perang dunia pertama yang memberikan mandat dalam surat Menteri Luar Negeri Inggris Balfour memberikan tanah Palestina kepada bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berhasil mendirikan negara Israel pada tahun 1948. Sejak diberikannya tanah itu kepada bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tidak pernah dunia kita merasakan kedamaian yang abadi. Tidak ada perdamaian, tidak ada toleransi umat beragama, tidak ada kasih sayang di antara umat beragama di sana. Karena yang hanya bisa mewujudkan itu adalah umat Islam dengan mandat dari Allah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan toleransi beragama yang hakiki, yang mengajarkan kedamaian dan perdamaian yang hakiki. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh umat muslim itulah perdamaian itu akan bisa terwujud, saudara. Maka ketika ada saudara-saudara kita umat Islam di Palestina, di Gaza dan tepi barat memperjuangkan kemerdekaannya, membela kesucian Masjidil Aqsa yang hampir setiap hari dikangkangi dan dinodai oleh tentara Zionis untuk memaksakan mereka beribadah di tanah suci umat Islam yang mereka tidak punya hak sama sekali di sejengkal tanah itu. Mereka memaksa untuk membagi wilayah Masjidil Aqsa, membagi waktu-waktunya untuk mereka beribadah, dan akhirnya mereka akan mencaplok seluruhnya sebagaimana yang mereka inginkan. Maka kalau ada saudara-saudara kita umat Islam yang ada di garis terdepan, mereka yang berjihad, mereka yang membela kesucian Masjidil Aqsa, mereka yang mempertahankan kesucian tanah tempat kelahirannya, sebagaimana dulu bangsa Indonesia, tidak akan keluar dari bumi Indonesia ini meskipun penjajah datang silih berganti dari berbagai bangsa asing. Walaupun diteror kita, diintimidasi kita, dipaksa kita untuk menanam ini dan itu, dipaksa kita, harta kekayaan kita diserahkan keluar ke bangsa asing, tapi kita tidak akan pernah memberikan konsesi sejengkal pun untuk keluar dari republik ini. Itulah kondisi keadaan saudara-saudara kita. Maka jangan pernah sekali-kali, kalau Anda tidak bisa membantu mereka, Anda tidak bisa berbuat baik kepada mereka, tidak bisa beri makan, tidak bisa beri air, tidak beri pasokan listrik, tidak bisa berikan obat-obatan, jangan Anda memfitnah mereka. Demi Allah, saya baru berapa hari lalu, minggu lalu, saya bertemu dengan pimpinan tertinggi gerakan perlawanan pejuang Palestina, Dr. Ismail Haniyah, seorang mujahid besar. Aura wajahnya memancarkan kebersihan hati, sorot matanya yang tajam. Kalau ada yang memfitnah orang ini beserta pasukan-pasukan yang berjuang di bumi Palestina itu sebagai Syiah, sebagai Rafidah, itu mulutnya adalah mulut yang harus dicambuk 100 kali. Tidak ada satupun satu orang Syiah di bumi Palestina. Tidak ada satupun yang berani menyebarkan ajaran Rafidah yang menghina dan mencaci maki istri-istri Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Meskipun para pejuang itu mendapatkan bantuan, benar mereka mendapatkan bantuan dari Iran atau dari Hizbullah, tetapi bantuan itu adalah strategis, saudara. Tidak bisa kita hanya berkata, hei kamu jangan terima bantuan dari Syiah, lalu hanya merapal-rapal mantra-mantra itu, tapi kita tidak pernah memberikan bantuan sedikit pun. Mereka mau hidup bagaimana, saudara?
Bagaimana bisa mempertahankan mereka punya tanah, punya masjid suci ketiga milik umat Islam, kalau tidak ada senjata, kalau tidak ada logistik, saudara? Jangan hanya kita menceramahi orang untuk tidak terima bantuan dari ini dan itu, tapi kita tidak pernah membantu. Yang tahu lapangan itu adalah mereka, para pejuang. Jangan sekali-kali memfitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Atau ada yang mengatakan bahwa mereka ini buatan boneka Israel, Zionis, untuk menghancurkan seluruh rakyat Palestina. Demi Allah, pemilik dan penguasa langit dan bumi, pendiri gerakan ini adalah orang-orang saleh, orang-orang ahli masjid, orang-orang hafal Quran yang sudah di mentalnya sudah tertempa dengan baik dan tidak akan pernah bisa ditembus oleh intelijen-intelijen asing yang ingin merusak umat Islam. Hati yang bersih, pikiran yang bersih, manhaj yang lurus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Mereka yang telah mengorbankan darah, keluarga, air mata. Ismail Haniyah sebelum dia mengungsi ke Qatar, baru berapa tahun, saudara? Tapi orang ini sudah banyak memfitnah. Dia puluhan tahun sejak lahir, sejak kecil berada di Gaza, berjuang bersama para pejuang di Gaza. Puluhan tahun mereka berada di sana. Orang tuanya berjuang juga sejak 48, perang 67, perang 73, intifada yang pertama tahun 87-88, intifada-intifada berikutnya tahun 2008 sampai saat ini. Mereka orang-orang yang tahu bagaimana harga darah itu murah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk membela kesucian Masjidil Aqsa. Saya khawatir kita terkena ancaman dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang-orang yang bangkrut di akhirat. Ayo perbaiki hati kita. Lihat saudara-saudara kita ini dengan kacamata rahmah. Kita sebagai umat Rasulullah, berbeda mazhab boleh, berbeda guru ngaji silahkan, berbeda ormas silahkan, tidak ada yang melarang. Tapi jangan coba-coba Anda merusak persatuan umat Islam. Jangan coba-coba Anda dengan mulut Anda yang kasar dan kotor menebar fitnah kepada sesama umat Islam yang berjuang untuk kemuliaan agama Allah Ta'ala ini. Berat, saudara, konsekuensinya. Saya sampaikan ini sebagai rasa sayang kepada sesama saudara. Kita ingin memberikan yang terbaik. Sebagaimana perang Ahzab dulu dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW di tengah tekanan-tekanan yang luar biasa. Sebelum perang Ahzab, umat Islam di Madinah selalu terintimidasi, selalu diteror oleh kaum musyrikin yang ada di Makkah, meskipun mereka jauh jaraknya, tapi selalu mengganggu keamanan Madinah, selalu menteror dan memerangi Islam dan kaum muslimin. Sampai perang Ahzab, mereka mengumpulkan 10 ribu pasukan lengkap persenjataan dan logistiknya. Mereka bertenda di luar kota Madinah. Beruntung Rasulullah SAW telah mendapatkan surah dari seorang ahli strategi perang, seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi dari Persia, saudara. Beliau membuat parit di luar kota Madinah sehingga menghalang laju mereka ini untuk menghabisi dan melumat umat Islam. Lalu kemudian umat Islam dikepung selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pertolongannya, turunkan malaikatnya, turunkan seluruh tentara-tentaranya. Angin yang dingin bergerak begitu keras dan kuatnya menghancurkan tenda-tenda mereka dan membuat mereka lari tunggang langgang, saudara.
Perang Ahzab itu adalah tanda awal kemenangan Rasulullah SAW. Setelah Perang Ahzab itu selesai, Allah memaksa pasukan kaum musyrikin untuk pulang lari ke Mekah, terbirit-birit meninggalkan semua logistik dan persenjataannya. Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah dan umat Islam secara gratis, tidak keluar, tidak ada satu tetes darah pun, tidak ada satu korban pun dari pihak Nabi kita Muhammad SAW, kecuali ada seorang pemimpin dari suku Aus yang terkena panah dari kaum musyrikin. Dia adalah Sa'ad bin Mu'adz yang kemudian meninggal dunia menjadi syahid. Setelah itu baginda Rasulullah SAW tegas bersabda, sebagaimana dilihatkan oleh Sulaiman bin Sart, Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul hina ajla al-ahzab anhu. Aku mendengar, kata Sulaiman bin Sart, Rasulullah SAW bersabda ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir pasukan Ahzab, koalisi kaum musyrikin, koalisi berkoalisi mereka dengan orang-orang Yahudi, kaum Bani Quraizah, Bani Nadir dan seterusnya. Apa baginda Rasulullah sabda? Al-ana nahzuhum. Mulai saat ini kita yang akan memerangi mereka. Wala yahzunana, dan mereka tidak akan berani lagi memerangi kita, masuk ke kampung-kampung kita, ke negeri kita di Madinah. Nahnu nasiru ilaihim, kita akan mengambil inisiatif perang dan damai itu. Kita berharap operasi Badai Al-Aqsa, semua operasi militer yang dilakukan oleh gerakan perlawanan saudara-saudara kita, rakyat Gaza dan tepi barat itu, semuanya bersandikan operasi yang menyebutkan Al-Aqsa. Karena tujuan mereka satu, membebaskan Al-Aqsa dari penjajahan Zionis dan menghadirkan kembali perdamaian dunia, saudara. Menghadirkan intoleransi beragama yang hakiki, saudara. Ini yang kita dambakan dan ini yang harus menjadi tumpuan kita semua. Bukan semata-mata perang, zero sum game, enggak. Tujuan perang dalam Islam itu jelas, menghalau dan menghilangkan kezaliman. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Apapun, siapapun, agama apapun, kalau dia menyerang, dia berbuat zalim kepada umat Islam, kita diperintahkan untuk berjihad, membela diri dan mengusir agresor. Dan saat ini agresor itu qadarullah, mereka yang beragama Yahudi memiliki aliran paham Zionisme internasional. Dulu bangsa ini juga menghadapi yang sama, dan kita diperintahkan oleh Allah, diajarkan oleh para ulama kita untuk berjuang mengusir para penjajah. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah SAW dapat bersatu padu, dapat mengeratkan ukhuwah, mengeratkan persaudaraan sesama kita, apapun mazhabnya, apapun golongannya, selama kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, selama kita berkiblat satu, selama Tuhan kita adalah Allah, Rasul kita adalah Muhammad, dan kita mengimani seluruh Nabi dan Rasul sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Kitab kita satu, pedoman kita satu, Al-Quranul Karim. Amalan kita satu, rukun Islam yang lima itu. Walaupun dalam rinciannya ada perbedaan, biasa, wajar. Ada kunut dan tidak kunut, biasa. Puasa memulainya dengan ru'yatul hilal atau hisab, biasa. Perbedaan yang rahmat bagi seluruh umat Islam, tapi itu tidak boleh membuat kita tercerai-berai dan membuat kita terpecah belah, lalu kita tidak membantu dan menolong saudara-saudara kita, meskipun dengan tutur kata yang baik, meskipun dengan dukungan moral yang baik. Kalau kita tidak punya harta, tapi demi Allah, dengan harta, dengan jihad, dengan harta, bukan hanya sedekah, al-jihad bil amwal, kita bisa membantu saudara-saudara kita untuk lepas dari kungkungan penjajahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirunni wa al-ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna allaha marakum bi amrin bada fi bi nafsih wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Waridallahumma an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairus sahabatu wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur al islam wa izzal muslimin. Allahumma ali bi fadlika kalimatal haqq ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filastin wa fi Gaza في مكان في كل مكان بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك. اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك. اللهم حرر الأرض حرر المسجد الأقصى المبارك وأرض فلسطين وأراضي المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اجعلنا نصيرا لهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم bersama saling sapa TV.